Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua, sobat Om Tupai, sobat YouTube Om Tupai. Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan video saya ya, Balikpapan, Ingkaen hingga Petung. Semoga dengan video ini dapat menjadi referensi teman-teman ya untuk melihat kondisi jalannya yang menuju ke Penajam Pasir Utara melewati IKN Petung ya. Jadi kita akan melihat kondisi jalannya apakah layak dipakai, apa kurang layak atau sangat layak. Nah, kita lihat kondisinya. Oh ya teman-teman, dengan naiknya harga tarif kapal feri ya sekitar 300 ribuan, semoga jalur ini menjadi alternatif bagi teman-teman untuk ke Penajam atau ke Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Oke, kita tonton videonya. Thank you.
Ya, teman-teman, ini adalah simpang 4 IKN yang di mana belok kanannya adalah menuju ke titik 0 IKN, sebelah kiri adalah kantor pemerintahannya. Ada beberapa kantor pemerintahan yang ada sedang dibangunnya di sebelah kiri ini.
Oke, teman-teman, kita telah sampai di lingkar yang dimana belok kiri adalah arah menuju ke jembatan Pulau Balang, dan lanjut untuk lurus atau lanjut ya itu menuju ke Penajam Pasir Utara. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton untuk video untuk baik, karena baterai dari kamera saya telah merah ya, berarti saya tidak dapat melanjutkan video saya. Next, kita akan merekam lagi video perjalanan di daerah ikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.